Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Ikhwatul iman rahimakumullah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam kita aturkan dan sanjungkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, tema kajian kita pada taklim pagi hari ini membahas tentang ahamiyatu zikrillah, pentingnya atau urgensinya mengingat Allah. Rujukan ayatnya adalah surat Al-Hasyr ayat 19. Allah berfirman, wala taqulu kalladzina nasullahu fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, jarang berzikir, jarang datang ke majelis taklim. Ya. Fansahum anfusahum, lalu mereka lupa pada diri mereka sendiri. Lupa taklim, ya, lupa ibadah, lupa kepada kematian, bahwa dunia sementara, dan lain-lain. Maka orang yang melupakan Allah itu, kata Allah, mereka orang-orang yang fasik. Surat 59 ayat 19 juga ada benang merahnya dengan surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 19. Hanya beda suratnya saja, ayatnya sama, nomor 19. Di surat Al-Mujadilah ayat 19, Allah menegaskan kenapa ada orang yang jarang berzikir kepada Allah. Ya. Allah berfirman, "Istahwala 'alaihim asy-syaitan fa ansahum dzikrillah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun." Istahwala 'alaihim asy-syaitan, setan telah menguasai mereka. Jadi setan telah mendominasi seseorang itu. Maka apakah efek kalau orang sudah didominasi oleh setan, digait oleh setan? Fansa humzikrillah, membuat mereka lupa kepada Allah. Jadi faktor utama orang jarang berzikir, jarang ke majelis taklim, ya, itu penyebab utamanya mereka telah dikuasai oleh setan. Ulaika hizbus syaitan, mereka lah golongan setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam membahas tentang ahamiyatu zikrillah ini, ada tiga hal yang ingin disampaikan. Pertama, tentang ahamiyatu hakikatu zikrillah. Kedua, fadailu zikrillah. Yang ketiga, adraru nisyanillah. Itu tiga subtopik yang ingin saya sampaikan. Pertama, hakikat zikrillah, hakikat mengingat Allah itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita dalam beberapa ayat Al-Qur'an agar kita selalu mengingatnya, di antaranya di surat Jumat, surat 62 ayat 10. Ya, waqullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kullu amrin wajib illa ma dalla dalili ala khilafi. Setiap perintah dalam Al-Qur'an hukum asalnya wajib dalam kaidah usul fikih. Kecuali ada dalil yang mengatakan tidak wajib. Zikir itu tidak ada satupun dalil yang mengatakan zikir itu fardhu kifayah, zikir itu fardhu ain. Yang kedua, menurut surat tentang hakikatul zikrillah, menurut surat Al-Anfal ayat 2, zikrullah itu adalah
Al-alamah al-iman, tanda dari keimanan seseorang. Di surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya ciri dari orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi saya buka buku-buku tafsir apa makna wajilat qulubuhum yang sebenarnya. Mufassirin menjelaskan makna wazilat qulubuhum, bergetar hatinya, itu orang beriman itu kalau berzikir memberikan efek ruhiyah, memberikan efek ke hatinya. Dia sedang punya masalah lalu zikir timbul ketenangan. Dia sedang diberikan rezeki nikmat oleh Allah lalu berzikir timbul syukur. Dia sedang menghadapi kesulitan kehidupan, berzikir lalu timbul tawakal, ya, berikhtiar maksimal sambil berserah diri. Itu maksud wazilat qulubuhum, bukan dalam pengertian dia kayak meriang gitu ya, menggigil, bukan. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ciri orang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Maka hadirnya Bapak dan Ibu di majelis taklim seperti ini sangat penting. Itu untuk mengecas iman. Ya, supaya sinyalnya tidak lemah. Karena ciri orang beriman kata Allah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya, bertambah iman. Kalau ingin membuktikan mudah, coba Bapak dan Ibu tidak taklim selama sebulan. Terjadi iman itu menurun, ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman selalu bertawakal kepada Rabb-nya dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Betul apa betul? Betul gak, Bu? Ibu lihat anak kecil. Anak kecil itu kalau berantem dengan temannya, ya, kalau mau kalah bilangnya apa? Gua bilangin bapak gue. Gua bilangin om gue. Pernah gak anak kecil ketika mau kalah bilangnya begini? Gua bilangin nenek gue. Tahu neneknya sudah peot. Enggak bisa apa-apa, sudah setruk. Maksudnya apa? Kita juga orang beriman seperti itu. Kalau menghadapi apapun masalah kehidupan, agar kita kuat, ya, bertawakal kepada Allah. Itu ciri orang beriman. Itu poin yang kedua, bahwa berzikir itu adalah perintah Allah. Kedua, ciri orang beriman. Yang ketiga, aktivitas zikir juga menunjukkan orang itu punya kecerdasan spiritual, ya, atau dalam Al-Quran disebutkan ulil albab. Inna fi surat Al-Imran 190-191. Ya, orang yang suka berzikir itu tanda orang yang punya kecerdasan spiritual. Ya. Kan kecerdasan itu ada dua, ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Itu perlu seimbang dua-duanya. Kalau orang cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara spiritual, akhirnya akan celaka. Contohnya siapa? Itu orang-orang di tangkap KPK. Ada gak lulusan SMA, lulusan SMP, S1 minimal. Jadi perlu ada balance, keseimbangan, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Nah, zikir itu akan membuat seseorang punya kecerdasan spiritual. Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran 190-191 dengan firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, rotasi bumi ke matahari atau perputaran malam dan siang, maknanya bumi itu bulat, bukan datar, bukan plek. Nah, ada pendapat orang Nasrani dengan Injil bahwa bumi itu datar. Al-Qur'an menjelaskan bulat bumi. Seperti teori Kopernikus. Kopernikus mengatakan bumi berotasi ke matahari. Menurut Injil, matahari berotasi kepada bumi. Itu tidak ilmiah, lebih ilmiah Al-Quran. Akhirnya Kopernikus dihukum mati oleh institusi gereja. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil. Ada tanda bagi orang yang punya kecerdasan spiritual, orang yang punya akal. Siapa orang yang punya akal dan kecerdasan spiritual itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar.
Jadi orang yang punya kecerdasan spiritual itu adalah orang yang mengingat Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa 'ala dzunubihim, dan ketika berbaring. Jadi orang yang, kalau kita banyak mengingat Allah, kita akan punya kecerdasan spiritual. Dan kecerdasan spiritual inilah yang akan menggait, membimbing kecerdasan intelektual. Ibadul iman rahmatullah. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini tentang al-fadha'il. Apakah kelebihan-kelebihan, fadilah-fadilah yang Allah akan berikan kepada orang yang suka berzikir? Ya. Makanya kita dalam belajar agama itu jangan hanya belajar masail saja, halal, haram, ya, hak, batil. Juga kita harus belajar fadha'il, kelebihan-kelebihan dari suatu perintah Allah. Kenapa itu kita perlu belajar fadha'il? Agar kita termotivasi untuk melaksanakan amal ibadah itu, begitu ya. Nah, apa fadilah daripada dzikrillah, dzikrullah? Pertama, Allah berjanji dalam surat Al-Ahzab ayat 35 bahwa orang yang suka berzikir kepada Allah itu akan diberikan al-ghufran, ampunan. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang sedang berzikir, termasuk berkumpulnya kita di rumah Allah ini. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Hal ini disebutkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35 dengan firman-Nya. Jadi surat Al-Ahzab ayat 35 itu panjang. Di ujungnya ada begini pernyataan dari Allah, wa zakirinallaha katsiran katsiru wazakirat. Lelaki yang suka berzikir dan wanita yang suka berzikir, a'adallahu lahum maghfirah. Allah akan menambahkan kepada mereka ampunan. Wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi zikir itu bukan ibadah yang pahalanya kecil, kata Allah wa ajran 'azima, pahala yang besar. Ya. Jadi dalam suatu riwayat ada seorang sahabat mungkin bahasa kitanya berikhtilat dengan seorang akhwat, lalu terjadi kemaksiatan tapi tidak sampai berzina. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan? Kalau berzina kan jelas hukumnya jelas. Kalau belum menikah direjam, dicambuk 100 kali, diusir setahun. Kalau telah menikah direjam, ini tidak sampai berzina. Ya kata Rasulullah, engkau banyak beramal soleh dan banyak berzikir. Ya, karena zikir itu bisa menghilangkan dosa. Jadi itu ya. Jadi agar kita diampuni oleh Allah, banyaklah berzikir. Berzikir itu suatu aktivitas ibadah yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lagi bawa kendaraan bisa berzikir, di masjid bisa berzikir, lagi belajar bisa berzikir. Ya. Zikir itu suatu amal ibadah yang sangat simpel, bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, Allah berjanji juga kepada orang yang berzikir, ya, yaitu di akal Allah akan berjanji akan memberikan ketenangan, ya, ketenangan hidup, kebahagiaan, kenyamanan, ya, yang mana dicari oleh semua orang. Cuma orang-orang sekuler itu caranya salah. Dalam mindset orang sekuler, ketenangan bisa diraih dengan kekayaan. Banyak orang kaya stres, ya. Ya, pernah saya sampaikan kemarin waktu membahas tasyabuh bahwa 2 bulan yang lalu di Inggris itu Perdana Menterinya Theresa May itu mengangkat menteri yang mengurus urusan kesepian, coba. Ayah-ayah wae namanya. Menteri ngurus orang kesepian, coba. Ya. Di lonely, di tengah kemajuan Eropa itu banyak orang-orang yang sepi, merasa sepi, ya. Di antara penyebabnya karena orang-orang barat atau orang Eropa itu ketika menikah just for fun, hanya untuk kenikmatan, kesenangan, bukan untuk punya keturunan. Akhirnya masa tuanya sepi, akhirnya diangkat nanti urusan kesepian. Berarti ini ayah-ayah wang.
ada HDI, Human Development Index dari PBB yang merating negara-negara paling bahagia di dunia. The most happiest country. Dipilihnya negara Skandinavia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia. Ternyata di negara empat itu tingkat bunuh dirinya paling tinggi. Ayah-ayah wae lagi. Ya. Sampai pemerintah Swedia itu tidak bisa menyetop orang bunuh diri. Lalu disediakan tempat untuk bunuh diri. Disediakan sebuah free of charge gratis untuk bunuh diri. Jadi Bapak kalau ingin bunuh diri gratis pergi ke Swedia sana. Ya. Atau drama-drama Korea itu kan mengekspos seolah-olah orang Korea itu kan bahagia, ya happy, sejahtera. Ternyata Korea itu negara keempat terbesar negara yang paling banyak bunuh dirinya. Jadi kalau orang ngejar materi tidak akan bahagia. Karena Allah telah berfirman di surat, ada dua ayat-ayatnya, di surat Al-Imran 185 dan di surat 57, surat Al-Hadid ayat 20. Apa kata Allah? Wa mal hayatu dunya illa mata'ul. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kalau orang mengejar-ngejar kesenangan dunia, yang mengejar-ngejar tata morgana. Jadi di mana kesenangan menurut Allah dan Rasul? Allah menjelaskan di surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya akan tenteram dengan mengingat Allah, akan bahagia, tidak mudah stres apalagi depresi dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Ingatlah dengan berpikir hati kita akan tenang, tentram, bahagia, jauh dari stres, jauh dari galau, dan lain-lain. Betul apa betul? Betul apa? Dengan pikir hati kita akan tenang, karena banyak orang di rumahnya nggak bisa tidur, minum pil, tidur pun nggak tidur-tidur. Tapi di majlis taklim nyenyak tidurnya. Saking nikmatnya mendengar tahu siapa saja tidur, akhirnya tidur nyenyak. Nah itu ya, jadi salah pendapat orang sekuler itu kebahagiaan dengan materi, kebahagiaan dengan popularitas, kebahagiaan dengan jabatan, ya, karena semua itu tidak bisa memberikan kebahagiaan, ya. Makanya nanti setelah pilkada serentak biasanya ya rumah sakit jiwa itu full house penuh pak, ya. Jadi kita nanti habis pilkada jangan gila, nanti gak dirawat kita. Karena banyak balon-balon, bakal calon gak terpilih, akhirnya stres. Bahkan 2 tahun yang lalu ada bakal calon itu di suatu kabupaten di Jawa Tengah, gak terpilih, naik suket pakai kolor, bapak. Ya, stres. Karena salah tadi dalam memilih kebahagiaan, disangkanya dengan memegang jabatan, dia akan bahagia. Gak tercapai, ya stres. Ya. Makanya orang beriman dalam menggapai suatu tujuan kehidupan, gak akan stres. Karena orang beriman percaya kepada takdir. Ketika dia berikhtiar maksimal, tetap dia tawakal kepada Allah. Karena tidak semua yang kita idamkan terkabul. Nah, untuk menghadapinya agar kita tidak stres, Allah sayang sama kita. Sayangnya bagaimana? Allah menyuruh kita bertawakal kepada Allah, berserah diri. Nah, itulah. Makanya begitu nikmatnya orang yang beragama. Ada segala masalah, selalu ada solusi. Dan begitu menderitanya orang yang tidak beragama, ya, karena segala masalah tidak ada solusinya, buntu akhirnya, karena mereka mengejar-ngejar sesuatu yang fatamorgana. Jadi ketenangan, ya. Contohnya di antara ketenangan itu, ketika di perang Ahzab, perang ketiga dalam Islam ya, setelah Badar, kemudian kan Ahzab perang Parit itu. Ketika Rasul dan sahabat dikepung oleh tiga kekuatan besar, waktu Yahudi, Munafik, dan orang Quraisy, ya, manusia biasa timbul khawatir. Tetapi akhirnya para sahabat dan Rasulullah mengucapkan doa, yang doa ini juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim, dan doa ini juga boleh kita ucapkan kalau kita sedang menghadapi kesulitan. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kalimat inilah yang diucapkan para sahabat ketika dikepung oleh tiga kekuatan besar. Daulah Islam yang baru berdiri dikepung tiga kekuatan besar. Timbul ketenangan setelah mengucapkan kalimat itu. Nabi Ibrahim juga sama.
ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh api yang menyala-nyala, dalam satu riwayat api itu dihidupkan tiga malam, menggunung api itu. Khawatir Nabi Ibrahim juga manusiawi, tapi setelah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, timbul ketenangan. Nah, kita juga sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, kalau kita sedang punya masalah, ya coba ucapkan itu, akan timbul ketenangan. Betul apa betul? Betul enggak? Siapa yang enggak punya masalah pagi ini? Ya, siapa yang enggak punya masalah pagi ini? Saya lihat dari muka dari sini ke sini sampai ke belakang kayaknya muka bermasalah semua ya. Kenapa saya katakan muka bermasalah semua? Karena janji Allah dan Rasul. Ya, al-mu'min kama salil zari, orang beriman itu seumpama pohon. Lata zuriya tufihu, akan terus menerus angin itu menghembusnya. Wala yazalul mu'min ayyusibabul bala, dan akan terus menerus orang mu'min itu kena bala dan ujian. Jadi kalau orang tua bapak dan ibu hari ini muka bermasalah, itu wajar. Yang gak wajar adalah orang, ustaz, alhamdulillah saya sudah seminggu tidak punya masalah, berarti sudah seminggu hilang ingatan itu. Justru yang stres yang begitu, yang gak punya, yang udah punya masalah, siapa itu orang stres? Semua orang punya, lihat muka saya, orang tua bermasalah juga kan. Jadi solusinya bagi orang beriman, free of charge, gak usah bayar. Kalau orang gak ngerti, supaya tenang, jalan-jalan ke luar negeri, ya, pergi ke tempat maksiat. Orang beriman, supaya tenang, ya mudah, simpel, praktis, dan instan. Zikrullah, banyak ingat kepada Allah. Ada yang banyak WA ke saya, Pak Ustaz, saya kok dikir, kok gak tenang-tenang. Bahkan tambah galau dengan dikir itu. Ya, ya mungkin ada error ya dari segi dikirnya ya. Mungkin tidak bus. Usul dikir sambil nonton Dunia Terbalik ya enggak. Dikir sambil makan kacang, sambil muncrat-muncrat ya. Harus usul habis sholat ya. Habis sholat malam dikir timbul ketenang. Harus sinergi antara bil qauli dan bil qalbi, ucapan dan hati. Umpamanya, ini contohnya, zikir akan memberikan ketenangan. Kan kata Rasulullah sendiri, Abdul Dikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ternyata makna ilah itu bukan hanya Tuhan, Bapak dan Ibu. Karena dalam surat Al-Hijr ayat 39, ya, iblis saja memanggil Allah itu ya Rabbi bima adzaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubayyinannahum ajmain. Jadi iblis itu memanggil Allah ya Rabbi. Maka kamu fasirin makna ilah itu bukan hanya Tuhan, tapi maknanya ada 15. Nah, kalau kita berzikir la ilaha illallah sambil memahami makna ilah yang 15 itu akan timbul tenang. Ini contohnya ya. Makna ilah yang akan membuat kita tenang, contohnya adalah ar-razzaq. Makna ilah itu ar-razzaq, Allah maha pemberi rizki. Maka orang beriman tidak akan terganggu ketenangannya ketika fluktuasi harga BBM, fluktuasi dolar rupiah dan lain, tidak akan terganggu. Karena orang beriman yakin rizki dari Allah, tenang hatinya. Nah, di antaranya jaminan Allah mengenai rizki itu ada surat 17 ayat 36. Ya, surat Al-Isra ayat 36. Orang beriman yakin dengan ayat itu akan tenang. Tidak akan terpengaruh. Ya, walaupun mau pensiun. Biasanya kan orang enggak mau pensiun ya. Karena orang pensiun biasanya kena penyakit, Pak. Penyakit penyempitan pembuluh dompet. Ya, enggak akan galau orang beriman. Mau pensiun mau kagak rezeki dari Allah. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Allah, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini ayat, ini ayat mengenai haramnya keluarga berencana. Nahnu narzuquhum, kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak itu dan wa iyyakum, kepada suami istri. Inna fatlahum kana hitman kabira, membunuh anak itu adalah suatu dosa yang besar. Ini kan ayat yang mengharamkan keluarga berencana. Teman saya termasuk yang mengharamkan. Maka alhamdulillah anak saya baru 10 ya. Dari satu cabang. Ibu-ibu pada pusat, anak 10 berapa cabang? Saya belum buka cabang. Masih ada 3 formulir tidak di rumah ya. Kenapa saya berani punya anak banyak? Anak jaminan Allah. Sampai Allah menjamin dalam surat Hud ayat 6,
wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dia ada satu makhluk yang merata atau berjawa, rezekinya yang menjamin Allah. Tenang kita, Pak. Betul enggak, Pak? Tenang, enggak terganggu. Yang penting kita ikhtiar. Ya? Contoh lagi, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita akan tenang, karena makna ilah diantaranya nafi'a wala dharra, tidak ada yang bisa memberikan madarat, manfaat, melainkan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu hati-hati kita mengatakan tidak ada yang bisa memberikan madarat, manfaat, melainkan Allah. Jadi tenang hati kita. Betul apa betul? Dulu siapa namanya ke ibu-ibu? Ibu-ibu jawabnya kayaknya ada besar di antara kita. Ibu, ya penanya dulu ke ibu-ibu, mesti ingat kan? Saya 4 bulan juga ngisi taklim, kemarin saya dapat nikmat dari Allah, saya sakit. Ya. Saya nanya ke ibu, ibu lebih takut Allah apa setan? Oh yang benar. Ini gurunya siapa nih, bisa iman kayaknya. Lebih takut Allah apa setan? Yang benar? 100%? 1000%? Kalau ibu lewat sendiri malam-malam lewat kuburan takut siapa? Oh, inilah karakter murid yang beriman ini, berubah langsung, ya, tidak istiqomah. Padahal kita mengatakan la nafi'a wala dharra illallah, setan tidak bisa memberikan madarat, manfaat. Kenapa takut setan? Allah menegaskan dalam surat Al-Imran 175, innama dzalikum syaitan yuhawwifu awliya'a fala tahafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Ngerti gak artinya? Ngerti gak, Bu? Mau lihatin saya semua? Innama dzalikum syaitan, itulah setan yuhawwifu awliya'a, yang suka nakut-nakuti manusia beserta pengikutnya. Lalu kata Allah apa? Fala tahafuhum, jangan takut setan itu, takutlah kepada aku jika kalian orang beriman. Jadi kalau ada orang rajin taklim di berbagai masjid, tapi masa itu takut setan, ada yang kayak orang dari keimanannya. Ya, itu gak, Bu? Itu gak, Pak? Gak boleh takut setan. Jadi itu maksudnya, zikir itu akan memberikan manfaat, apa, memberikan ketenangan. Kalau orang memahami khusyuk ketika berzikir, penyebab orang berzikir tidak tenang karena tidak memahami apa yang diucapkan. Ya hanya ikut-ikutan saja lah, ya, tapi tidak meresapi kata-kata itu, ya tidak tenang. Galau masih galau. Mana ilah juga marbu yang kita harap, ya rahmatnya. Ya, wa ila rabbika farghab, kepada Rabb kalianlah kalian harus selalu punya harapan akan rahmatnya, tidak boleh putus asa. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan tidak ada yang diharap rahmatnya oleh kita sekalian ketika kita menghadapi masalah, melainkan Allah. Baru tiga makna ilah saja, kalau kita pikirnya khusyuk akan memberikan ketenangan. Itulah kebenaran dari surat 13 ayat 28 dari Allah. Orang berpikir akan diberikan ketenangan. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya zikir juga fadilahnya ma'iyatullah. Zikir itu akan mengundang kebersamaan Allah dengan kita. Ya, makna ma'iyatullah di sini jangan diartikan fisik, ya. Karena penyebab saya Siti Jenar itu dihukum mati oleh Wali Songo karena percaya kepada wahdatul wujud. Ya Allah masuk ke dalam dirinya, katanya. Itu enggak ada dalam Islam. Maksudnya secara spirit bukan secara fisik. Dalam ilmu filsafat namanya panteisme. Ya bersatunya seseorang dengan rohnya, jadi kalau masuk ke dalam diri itu nggak ada dalam Islam. Itu yang diyakini oleh Al-Haraj dalam sejarah peradaban Islam dan juga oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kan akhirnya dihukum mati kan oleh Wali Songo karena memaknai ma'iyatullah secara lebay dan alay, lebay dan alay. Jadi Allah masuk dalam dirinya, katanya nggak ada dalam diri pemahaman seperti itu. Maksud ma'iyatullah ini secara spirit. Dalilnya kita sudah hafal di surat Al-Baqarah 152. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Apa hikmah dan fadilah kalau Allah bersama kita? Pasti Allah akan memberikan rahmat dan pertolongannya. Betul apa betul? Saya alhamdulillah sudah 10 tahun bawa mobil dan bawa motor, saya belum pernah ditilang oleh Pak Polisi.
Kenapa saya tidak pernah ditilang? Karena saya bersandar kepada Pak Polisi. Saya di Bekasi, itu saya bisa tetap di Kapolresta Bekasi. Di Jakarta, saya ngajar sama Mabespori. Jadi kalau saya mau ditilang, saya bilang aja, maaf Pak Polisi, saya pusatnya sama Mabespori. Siap Pak Ustaz, amin. Siapa lewat? Siapa kenal tuh di Kebayoran, mobil saya melawan arus. Karena nggak tahu, bukan saya sengaja. Pas mau ditilang, saya baru pulang dari Mabespori. Siap Pak Ustaz, siap Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah. Karena saya ma'iyatul polisi bersama Pak Polisi, saya selamat. Apalagi orang yang selalu bersama Allah, selamat Pak. Allah akan memberikan rahmat. Ya, Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungannya. Kepada siapa Allah berikan itu? Kepada orang berzikir. Janjinya pasti. Inna Allah la yukhlibul mi'ad fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah apa kepadaku, aku akan ingat kalian. Itu pasti sifatnya. Sekarang begini, bapak dan ibu punya masalah keuangan, tetapi saudara bapak dan ibu semua konglomerat. Tenang nggak? Bukan konglomerat, bukan. Bapak dan ibu punya kesulitan, tapi saudara kandung bapak dan ibu semuanya orang-orang kaya. Tenang nggak? Tenang. Sama juga ketika kita semua menghadapi segala masalah kesulitan, ketika Allah berjanji akan selalu bersama kita, kita akan tenang menghadapi masalah itu. Dan dijamin oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kalian. Lalu orang berzikir juga, Allah berjanji kepada orang yang suka berzikir akan diberikan furqan. Jadi orang berzikir itu akan aware, akan sadar ketika berbuat salah. Orang yang tidak berzikir tidak akan sadar, bahkan dia hanya bergelimang dengan kemaksiatan dan dosanya, gak merasa salah. Betul gak ada orang gak merasa salah kalau berbuat maksiat? Betul gak Bapak dan Ibu? Betul gak? Saya mau nanya ibu-ibu lagi nih ya, karena ibu-ibu taklimnya lebih rajin dari bapak-bapak ya. Bu, saya nanya ibu nih, apakah ibu mau nutup aurat memakai jilbab sejak ibu akil balik? Bu, aku nanya kan enggak bu ya. Nah saya nanya lagi ke bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika ibu dulu belum nutup aurat, merasa dosa gak? Ya. Berarti ibu belum diberikan purkuan itu namanya. Harusnya merasa salah. Karena kata Rasulullah, kalau wanita sudah akil balik tidak menutup aurat sampai tidak mencium bau sor. Nah, itu jadi aman. Ada orang yang tidak punya purkon. Ya, tapi kan masa lalu, Bu ya. Betul enggak? Masa lalu biarlah. Apa lagi itu ya? Saya mau enggak apa. Jadi itu kenapa orang itu tidak sadar ketika berbuat salah? Ya karena tadi tidak zikir. Orang berzikir akan diberikan apa namanya sensitivitas gitu ya, ketajaman intuisi, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Itu akan diberikan Allah kepada orang berzikir. Jadi ada satu riwayat tentang ibu bapaknya Imam Abu Hanifah. Ayah Imam Abu Hanifah itu namanya Ibrahim bin Ishaq. Ini sejarahnya. Suatu hari ketika masih belum menikah, Ibrahim bin Ishaq ini melewati suatu kebun ya. Dan beliau di kebun itu mengambil buah yang jatuh. Ya, ingat gak? Ya. Ingat apaan? Pas dimakan, buah itu baru separuh, ingat ini dosa. Jadi ada purkon, sadar ini dosa. Ini bukan hak dia kan? Tidak minta izin. Lalu dia minta izin ke penjaga kebun. Ya, wahai penjaga kebun, saya mau minta izin, saya telah memakan buah ini. Kata penjaga kebun, saya bukan pemiliknya, pemiliknya jauh rumahnya. Sejauh mana rumahnya, sejauh perjalanan sehari semalam. Tapi karena dia merasa ada purukan, merasa dosa, telah makan buah tanpa izin pemiliknya, pergi dia ke rumah pemilik kebun itu, ayahnya di Bapak Abu Hanifah ini. Dan minta izin, ketemulah dengan pemilik kebun itu. Minta izin, minta halal dari buah yang dimakan itu, dalam satu riwayat, dalam satu apa penjelasan. Dan kata pemilik kebun itu, saya tidak akan merelakan buah yang kamu makan, ya, kata pemilik kebun, tidak ada maaf bagimu, gitu ya. Tapi satu syarat katanya, saya akan memaafkan kamu telah memakan buah saya tanpa izin separuh itu, kalau kamu menikahi anak saya. Jadi kayak bilang ini ya, ya. Cuma kata ayahnya Ibu Mahlimah itu, tapi anak saya ini orangnya buta.
orang yang tuli dan orang yang bisu, ngapa kau menikah dengan anak saya yang cacat itu? Tapi karena dia memang sudah merasa bersalah, padahal yang dimakan adalah ya buah doang. Beda dengan koruptor sekarang ya, sudah miliaran nggak merasa salah. Jadi saya ketika ngajar para koruptor di KPK itu, saya pernah menjadi besar di KPK itu. Jadi kebanyakan koruptor bilang ke saya, Pak Ustaz, kami sebenarnya orang lagi sial aja Pak Ustaz, katanya. Saya bukan koruptor lagi sial, katanya. Karena di luar korupsi lebih banyak dari saya, tapi belum ketangkap, katanya. Dalam hati saya ini orang sudah miliaran triliunan masih gak merasa bersalah ya. Saya diam aja. Ini kan banyak orang itu tadi tidak punya purpan. Nah karena dia punya purpan tadi, akhirnya bilang, iya saya siap menikahi anak bapak yang bisu, tuli dan buta. Akhirnya dinikahkanlah. Ya, kan kalau ijab kabul dalam Islam itu kan laki perempuan jangan disandingkan ya. Betul gak? Jadi jangan diserem satu serendang apalagi itu gak junah kan. Jadi kalau ijab kabul itu wanitanya di tempat lain kan, karena belum suami istri. Jadi yang transaksi antara menantu dan mertua, transaksi lagi emang bisnis. Ya. Nah, ijab kabul lah, akhirnya ketemulah istrinya yang bisu, tuli, buta itu. Ternyata tidak bisu, tidak tuli, tidak buta, ternyata cantik. Nah akhirnya istrinya bilang, saya memang orangnya buta karena saya tidak mau melihat sesuatu yang diharapkan Allah. Saya tuli karena saya tidak mau mendengar hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Ya. Saya juga bisu, tuli dan buta karena saya tidak mau melihat hal-hal yang dilarang Allah. Alhamdulillah, lahirlah Imam Abu Hanifah, seorang ulama yang soleh, ulama pengusaha dan juga punya purfan, beliau juga sama dengan ayah itu. Jadi dalam satu riwayat, Imam Abu Hanifah ini kan seorang bisnismen, rumahnya katanya lebih mewah dari gubernur Irak, itu bisnismen kelas mungkin middle class ke atas. Nah dia akan menjual kain dalam satu kapal, dia bilang ke pegawainya, ya kepada pegawainya bahwa jual kain itu, tapi terangkan bahwa kain itu ada cacatnya gitu, tidak bagus. Dijual kain itu habis, lalu ditanya, dari jual pun kainnya sudah, wahai imam, disebutkan nggak ada cacatnya? Lupa imam ini bukan pedagang bisa begitu kan, untuk menutupi ini. Akhirnya segera untungnya disorakokan untuk pakir di sini. Nah itu purpan. Janji Allah kepada orang yang berzikir akan diberikan purpan ada di surat Al-A'raf ayat 201. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tazakkaru fa idza hum mubsirun. Ya. Sehingga orang-orang bertakwa itu apabila digoda, dirayu oleh setan untuk berbuat maksiat, dia ingat Allah. Lalu dia sadar dengan dosanya dan kemaksiatannya itu, lalu dia beristighfar. Ya. Di pertanyaannya Pak Ustaz, ada nggak orang yang nggak merasa bersalah kalau berbuat dosa? Ada nggak Pak? Oh banyak. Ya. Makanya ada orang begal motor. Ketika membaca Quran itu nggak merasa dosa ya. Dia nggak pikir motornya sudah lunas apa belum ya. Jadi penjudi itu nggak merasa dosa. Ketika menang dia happy. Ya, penyanyi-penyanyi dangdut yang super seksi di TV itu, bisa juga tahu yang seksi Pak yang saya katakan. Itu ketika goyang-goyang membuka aurat itu, dilihat jutaan orang itu nggak merasa dosa dia, merasa bangga kelihatan apanya keseksian. Tapi ada yang tobat ya, kemarin ada artis yang cantik, seksi, pakai jilbab sekarang katakan dulu. Siapa Pak? Karina Putri Pak ya. Nah, Ustaz juga kenal. Makanya saya bilang Ustaznya gak katarak, tahu yang seksi. Tobat ya. Sekarang alhamdulillah. Jadi ditanya oleh wartawan infotainment, kenapa kok pakai jilbab jentus aurat? Dia bilang, saya mimpi mati, akhirnya dia tobat. Ya, kita mudah-mudahan terus ya. Yang kayak satu lagi buka orang untuk orang buka lagi ya. Emangnya casing HP. Dengan murtad itu ya. Satu lagi tuh. Nah. Ustaz kok tahu infotainment emang Ustaz enggak punya TV. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu janji Allah kepada orang yang suka berzikir, Allah akan memberikan purpan. Jadi dia akan sadar ketika dia berbuat salah. Sementara orang yang tidak berzikir tidak punya kesadaran itu. Bahkan mungkin dia bangga dengan dosanya. Ya.
Lalu ikhwatul iman rahimakumullah, apa fadilah dzikir lagi selanjutnya? Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat 62 ayat 10. Ya, surat Jum'ah. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Allah berfirman, "Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ya. Apa? "Wa dzkurullaha," ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Jadi saya punya jadwal misi taklim di Masjid Al-Taqwa di Harapan Indah. Nah, ketua majelis taklim ibunya itu Dr. Dwi Perlasa. Ya. Beliau itu dokter di perusahaan Bakri. Nah, kemarin itu dia menarang buku, dia kasih buku ke saya dan jadi best seller. Bukunya itu ada di antara penyakit dalam buku itu, jadi mengadakan penelitian tentang ibu-ibu yang lagi ke majelis taklim dengan ibu-ibu yang tidak ke majelis taklim. Ternyata ibu-ibu yang lagi ke majelis taklim itu daya tahan tubuhnya lebih kuat, imunitasnya dari mana melawan segala macam penyakit. Jadi dalam bukunya beliau bilang bahwa 90% segala penyakit yang berat-berat itu diakibatkan pikiran. Ya, mau hipertensi, ya, mau diabetes, mau mah, mau penyempitan pembuluh dompet, itu melulu, jangan-jangan saya yang kenanya. Itu dari pikiran yang tidak tenang. Segala pikiran yang tenang itu mengundang penyakit ternyata. Maka Allah menyatakan kalau wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, kalau kita banyak kita beruntung, di antara kita akan sehat. Di Rasulullah itu kan mengirim surat ke Heraklius, Raja Romawi, Romawi Timur, Bizantium, agar masuk Islam. Dalam beberapa riwayat dijelaskan si Heraklius itu mau masuk Islam sebenarnya, cuma ditahan oleh menteri-menterinya. Jadi masa seorang penguasa Raja Romawi yang menyembah berhala mau masuk Islam, ya, dan menyembah, waktu itu dia sudah masuk Islam, sudah masuk Kristen, Nasrani ya. Nah akhirnya sebagai tanda terima kasih dikirimkanlah beberapa pak dokter dari Romawi bakso ke Madinah. Cuma dokter dari Romawi itu ketika bakso di Madinah kebanyakan manyun, nggak ada kerjaan. Kenapa para sahabat itu sehat? Nah ketika ditanya kenapa kamu sehat-sehat, nah dia bilang bahwa kami ini kalau makan dalam perut kami 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 nafas perut kami ini. Jadi kan sehat ya. Ini menjadi iklan Mayora, produk makanan. Ini kayaknya bapak ibu juga sudah melaksanakan hadis itu ya. Ini kelihatan subur-subur badan ini. Berarti kan dalam perut kita 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 nambah. Sudah mengikuti sun? Nah, alhamdulillah. Mohon alhamdulillah, Bapak. Nah, itu ya. Jadi, zikir itu membuat saya sehat. Para sahabat juga dikatakan selain daripada dalam perutnya ya, juga suka berzikir. Jadi, orang yang suka berzikir, ya insya Allah akan sehat. Ya. Susah kena penyakit, gitu ya. Maka Allah mengatakan alfal. Jadi itulah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, fadilah-fadilah zikir. Saya ulangi lagi, yang pertama surat Al-Ghufran Ampunan, surat 33 Al-Azhar ayat 35, ketenangan hidup yang dicari oleh semua orang ternyata juga itu akan didapat orang berzikir. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28, Ma'iyatullah, kebersamaan Allah, surat Al-Baqarah 192, Al-Furqan, surat Al-A'raf 201, Al-Falaq, keberuntungan, surat Jum'ah ayat 10. Nah, poin yang kedua, ayatul iman yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah adraru nisyanillah. Ya, atau afdaru, atau bahayanya melupakan Allah. Tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 19 tadi, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang suka melupakan Allah, ya. Nah, apa bahayanya kalau orang melupakan Allah? Pertama, dikun kharaj, sempit dadanya. Jadi mudah gelisah dengan masalah-masalah yang kecil. Masalahnya simpel, ya. Tapi karena jarang berpikir, lalu ledakan setan, ketika was-was atau bisikan-bisikan, akhirnya dia merasa berat dengan masalah itu, akhirnya stres. Awalnya banyak senyum, lama-lama senyum sendiri. Ya. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am, surat 6, 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan kharaj. Ya. Jadi dadanya sempit dan sesak dengan masalah-masalah kecil. Ya.
Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki langit. Jadi kalau orang jarang berpikir, dia mudah tertekan, ya, perasaannya, tertekan jiwanya, ya, dengan masalah-masalah kecil. Karena datanglah setan mendramai itu. Tadi kan sudah dikatakan, orang yang jarang berpikir itu diakibatkan telah dikuasai oleh setan. Surat Al-Mujadilah ayat 19. Jadi karena dia tidak berpikir, ada masalah, menuju kehidupan pasti ada masalah. Pada masalah simbol, didramatisir oleh setan. Ya, akhirnya dia sempit dan stres. Ya. Jadi itu ada di surat Dikun Horat, sempit dada. Bagaimana bagi orang beriman dalam menghadapi masalah? Sudah jelas apa yang dikatakan Rasulullah, ajaban li amril mukmini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, ya in asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu, sesungguhnya urusannya semuanya akan menjadi baik-baik saja. Jadi orang beriman itu tidak mengenal yang disebut kata-kata seperti tidak hoki, yang tidak beruntung. Orang beriman semuanya beruntung dalam menghadapi apapun masalah. Nah, orang beriman yang bagaimana mentalitas yang selalu beruntung itu, sampai Rasul kagum, kata Rasulullah, orang beriman itu mentalitasnya in asabatu sarra'u syakara. Orang beriman itu kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Fa kana khairan lahu, syukur itu baik baginya. Wa in asabatu dharra'u, orang beriman kalau diberikan masalah, kesulitan, penderitaan, tekanan kehidupan, masalah keuangan dan lain-lain, sabara bersabar. Fa kana khairan lahu, sabar juga baik baginya. Nah, itu keuntungan yang diberikan pada orang. Semuanya oke-oke aja orang beriman itu. Diberikan sakit, ya, itu kan nikmat dari Allah, ya. Sakit itu nikmat sebenarnya. Karena dengan dia sabar dari penyakitnya, maka dosanya berguguran. Dia sabar dari penyakitnya, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Dia sabar dari penyakitnya, imannya akan diperkuat oleh Allah. Lalu dia sabar dari penyakitnya, pahalanya sangat besar. Surat Az-Zumar 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyediakan pahala bagi orang yang sabar ketika kena musibah itu, pahalanya sangat besar. Jadi beberapa bulan yang lalu ada jemaah saya nelfon saya sambil nangis, Pak Ustaz, sekarang saya tidak bisa ikut taklim dengan Pak Ustaz dan tidak bisa ikut sholat subuh berjamaah itu di masjid Al Jihad Pakaian 2, Ustaz Iman menakut bangsaan. Ya, Ustaz, saya tidak bisa ikut taklim dengan Pak Ustaz dan tidak bisa ikut sholat berjamaah, ya, karena dia kena osteoporosis dia yang apa? Jadi dia harus pakai tongkat kemana-mana. Saya ini ada pernah dia nangis, saya datang ke rumahnya silaturahmi. Ya, saya kasih pencerahan bahwa Pak Faisal, ya, yang apa yang kita lakukan Pak itu salah. Bapak kan bilang, saya dengan sakit tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa taklim. Saya bilang ke Pak Faisal ini, Pak Faisal, sebenarnya pahala Pak Faisal sabar menerima penyakit ini lebih gede pahalanya daripada pahala datang ke majelis taklim. Lebih gede pahalanya daripada datang ke masjid. Kan kalau datang ke masjid pahalanya ketahuan ya 27 kali daripada sholat tirawih. Sedangkan pahala orang sabar, kata Allah menyatakan, orang sabar itu pahalanya uncountable, gak bisa dihitung kan, bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna, ya, ya Allah akan menyediakan bagi orang sabar pahalanya tidak terbatas. Ini pas saya baca ayat itu di depan jemaah saya yang sakit, dia tersinggung. Oh begitu, Pak. Iya, kalau Pak sabar dan penyakit ini pahalanya lebih gede dari pada datang ke majelis taklim, lebih gede dari sholat berjamaah, karena pahalanya tidak terbatas, Pak. Jadi orang beriman dalam segala kondisi apapun oke-oke aja. Lagi banyak rezeki, banyak impak sedekah. Lagi disempitkan ya sabar. Betul atau betul? Lagi sehat, lagi ke majelis taklim, ya, lagi sakit ya sabar. Semuanya oke-oke saja. Yang membuat kita kadang-kadang suka galau ketika kita kena musibah itu setan lagi. Ini kasihan setan diomongin mulu dari tadi ya. Gak apa-apa ngomongin setan, memperlakukan begitu. Ya. Itu kan tadi ayat di surat Al-Imran 175. Yang membuat kita kadang galau, yang membuat kadang kita stres, yang membuat kadang kita husnuzon dengan takdir Allah itu adalah setan. Intinya bagi orang beriman dalam segala kondisi oke-oke saja, semuanya baik-baik saja. Kalau dapat dimasukkan itu baik bagi dia, teorinya kan mudah ya, la in syakartu. Nah kalau dia dapat musibah sabar, beruntung juga.
Nanti ayat-ayat kita tinggal surah Az-Zumar ayat 10. Jadi semuanya baik-baik saja. Itulah beruntungnya jadi orang beriman. Bagaimana orang gak beriman kalau dapat nikmat dia sombong? Sombong. Dia dapat harta sombong, gelar akademi sombong, turunan ningrat dia sombong. Ya, sini ada turunan darah apa? Darah biru kan? Kalau turunan ningrat, darah biru berarti turunan spidol. Kok usah saya berdarah biru, turunan spidol. Semua darahnya merah. Ya. Jadi sombong dia kalau gak beriman. Kalau dapat iman, mentalitasnya. Kok dapat musibah, sah? Stres. Orang beriman kagak. Makanya kalau orang dikit-dikit stres, dikit-dikit stres. Udah yang salah dari segi iman dan akidah. Kata Rasulullah dalam satu hadis sahih, dan saya selalu lupakan hadis ini karena ini penting. Ya abbal kabair, kata Rasul, ada dosa-dosa yang paling besar. Pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wal-amnu min makrillah, merasa aman dari murka Allah. Yang ketiga, kedua dugaan tiga, dosa besar dan yang paling besar itu wal-ya'su min rawhillah, suka putus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar dan paling besar ternyata. Nah, supaya sekali kita tenang menghadapi masalah itu, banyaklah berzikir. Ma'isyatun dunya, yang kedua. Pertama kan sempit dada ya, mudah. Yang kedua, ma'isyatun dunya, kehidupan yang sempit. Nah, mirip-mirip sebenarnya. Kehidupan yang tidak happy, tidak bahagia. Itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Thaha, surat 20 ayat 124. Ya. Surat Thaha, surat 20 ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mengutak kepadaku, termasuk tidak mau zikir kepadaku, fa'inna lahu, maka bagi dia ma'i syatan dongka. Kehidupan yang serba sempit dan sulit. Nah, iwatul iman rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga ya, apa bahayanya kalau kita jarang berzikir? Ternyata bahayanya kita akan menjadi suhbatus syaitan. Kita akan menjadi temannya setan. Ayatnya apa? Ayatnya surat Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf surat 43 ya. Surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. Jadi kalau orang jarang berzikir itu akan lama-lama menjadi temannya setan. Indikasi orang sudah menjadi temannya setan itu tadi saya sebutkan, orang itu sudah mati rasa dengan dosa, nggak merasa dosa lagi, bahkan dosa dijadikan income. Ada nggak orang dosa dijadikan income? Banyak ya, dukun-dukun ya. Syirik itu dosa besar. Dukun itu dapat income, pendapatan dari berbuat syirik. Pragawati ya, dia dapat income dari membuka aurat ya. Begal motor, penipu, itu orang-orang yang mendapat income. Nah, orang itu telah menjadi temannya setan. Diakibatkan apa? Jarang berdiki. Makanya tidak pernah kita membaca berita ada perampok, Pak ya, habis ngerampok, datang ke Masjid Al-Ihsan, lalu sholat malam di sini, Pak. Sholat-sholat malam, dikir, lalu sholat subuh berjamaah, lalu pulang ke rumahnya. Ada gak perampok itu, Pak? Kalau ada pun perampok stres, itu namanya. Ya, perampok itu habis ngerampok, ya dia poya-poya, mabok-mabok, ya. Karena perbuatan dia merampok sendiri itu menunjukkan dia telah menjadi temannya setan. Maka apa yang dilakukan setelah merampok? Maksiat yang lain dilakukan. Nah, sekali lagi, ini bahaya. Ini pun akan terjadi pada diri kita kalau kita jarang berpikir, jarang datang ke majelis taklim. Lama-lama kita juga akan begitu. Ya jauh. Ya akhirnya kita mati rasa dengan dosa. Itu syubhatus syaitan. Menjadi temannya setan. Baik setan manusia maupun setan jin. Karena setan itu kan bukan makhluk ya. Setan itu karakter. Makhluknya jin sebenarnya. Jadi setan itu bukan makhluk, karakter. Karakter ini bisa ada pada manusia, bisa pada ada jin. Makanya kata Allah sendiri, kadang-kadang setan manusia dengan setan itu ada kolaborasi, kerjasama. Itu di surat Jin ayat 6. Surat 72 ayat 6 suka ada kolaborasi ya, antara jin manusia dengan jin setan. Wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jin fajaduhum rahaqo. Dan sebenarnya ada seorang dari bangsa manusia suka minta perlindungan, bekerja sama dengan seseorang dari bangsa jin yang kafir. Fajaduhum rahaqo, maka jin itu membuat yang suka sesat. Maka kalau orang konsultasi ke setan manusia kayak dukun-dukun itu sesat ya.
tambah masanya tambah berat, ya, tidak sembuh dari segala macam penyakit. Ya, karena dia berwala kepada jin. Jin itu kalau orang manusia berwala kepada jin, jin itu akan membawa orang itu kepada kesesatan. Itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Jin ayat 6, surat 72. Jadi itulah Ikhwatul Iman rahimahumullah, tentang bahayanya kalau kita melupakan Allah. Pertama, kita akan mudah sempit dada, yang mudah tertekan. Hidupan kita akan sulit, ya. Apapun yang kita lakukan tidak barokah. Yang ketiga, lama-lama kita menjadi temannya setan. Jadi kalau kita membahas tentang fadhail dzikrillah dan membahas tentang afdhalun nisyanillah, maka kita menemui kesimpulan zikir itu merupakan kebutuhan. Kita butuh kepada zikir untuk makanan. Karena zikir itu makanan yang paling bernutrisi bagi ruh kita. Kita mesti ingat dalam tubuh kita ada dua elemen, ada dua komponen. Unsur jasmani dan rohani. Selama ini kan kita zolim pada diri kita sendiri, ya, termasuk saya. Lebih banyak fokus ke pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, ruh kita tidak diberikan nutrisi. Makanan yang apa makanan yang bernutrisi bagi ruh kita adalah zikrullah, banyak mengingat Allah. Nah, ini sebagai tambahan. Poin yang terakhir, asyurut, ya, syarat-syarat diterimanya zikrullah, zikir kepada Allah. Syaratnya cuma dua. Pertama, sihat niat, ya, niatnya harus ikhlas, harus benar. Zikir itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Makanya Rasul mensunahkan kita kalau zikir itu jangan pakai tasbih, ya, karena tasbih itu dari agama Buddha sebenarnya. Ya. Saya pernah pergi ke Chiang Mai, ya, Chiang Mai itu dekat Golden Triangle di Thailand. Saya masuk ke monastery. Monastery itu tempat pengkaderan para biksu. Saya masuk ke situ, ternyata mereka lagi banyak berzikir, Pak. Dengan kayak tasbih itu persis kayak umat Islam. Sebenarnya ngapain itu lagi mengingati Siddhartha Gautama, jadi begini. Cuma tasbihnya gede-gede, Pak. Kayak tasbihnya Syekh Fuji, ya. Kenapa Syekh Fuji, Bu? Yang nikah dengan ABG itu, ya. Itu kan gede-gede itu. Kayak begitu. Jadi orang zikir gak usah pakai tasbih, pakai tangan. Dan zikir yang disebutkan jumlahnya itu yang paling banyak yang saya tahu, ya. Ya, yang saya tahu zikir yang paling banyak itu 99 aja. Jadi kalau ada ajaran tarekat atau ajaran apa, ajaran sesat zikir harus 1000 baca la ilaha illallah. Itu perlu dipertanyakan mana hadisnya. Sampai orang ada yang ngejar tayang, Pak. Diwajibkan oleh mursyidnya, ketua tarekatnya harus zikir membaca la ilaha illallah 500 kali sehari. Akhirnya di kampung saya ada zikir la ilaha illallah itu disingkat karena kejar tayang, hu jadinya. Hu jadi manuk campur ilmu gitu. Itu di Cipanas, di Cianjur. Saya tanya, kenapa kok hu dikir apa? Ini mau mengucapkan la ilaha illallah tapi dengan jalan singkat katanya, jalan tol jadi hu gitu. Ini juga benar, ya. Zikir yang benar itu wadzkurullaha katsiran, sebanyak-banyak banyaknya, gak usah dijumlah-jumlah. Yang dijumlahin cuma yang paling banyak, yang dikir habis sholat itu 99. Ini menunjukkan apa? Islam itu agama yang simpel, tidak memperberat seseorang. Nah, itu, ya. Jadi sihat niatnya benar yang berzikir itu. Makanya koruptor itu dikirnya terlambat, gitu, ya. Koruptor Indonesia setelah ketaka KPK baru bawa tasbih. Mungkin itu win kali, ya. Lambat, coba kalau dia selalu zikir ketika di kantornya gak mungkin korupsi, kan? Karena dia punya purpon, ini udah ketangkap baru bawa tasbih kemana-mana, kan pencitraan namanya. Yang kedua, al-masyru'iyah. Sesuai dengan syariat agama, zikir itu ada kode etiknya. Di antara kode etik zikir itu ada di surat Al-A'raf 205. Coba buka ayat ini, buat Quran. Takut saya salah, karena saya bukan hafiz Quran. Surat 7, 205. Bagaimana dikir yang benar? Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Begitu, ya. Sebutlah nama roh kalian. Ya, wadkur rabbaka fi nafsika dalam diri kalian. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan, dengan cara rendah hati. Wa khifatan, dan rasa takut. Wa dunal jahri, dan yang mengeraskan suara. Jadi dikir yang syar'i, dikir yang tidak keras. Boleh gak dikir keras-keras, Bu? Boleh gak? Boleh gak, Bu?
keras, apa keras? Jadi coba bayangkan gini, saya jadi imam maghrib di sini deh. Lalu saya jadi imam, lalu saya dikit pakai speaker, Allah, siapa yang terganggu? Secara logika yang terganggu orang yang masbuk sholat ya, akan terganggu oleh imam yang dikitnya pakai speaker. Ya, sedangkan mengganggu orang sholat dosa apa? Tidak dosa. Mengganggu orang yang mungkin makmum ada urusan sholat sunah duluan, akan terganggu oleh imam yang dikitnya keras-keras. Mengganggu ibu-ibu yang di sekitar masjid kan, karena speakernya kan radiusnya bisa jauh. Mengganggu orang yang sakit gigi, terganggu. Makanya disunahkan tinggi kepala bawah. Maka biasanya kalau masjid sudah tahu sunnah, dikitnya pelan-pelan. Masjid yang belum tahu sunnah, biasanya dikitnya keras. Itu peraturan kode etik dikit itu ada di surat ya, surat 7 Al-A'raf ayat 205. Dan ada dua ayatnya juga di surat Al-A'raf ayat 55 ya. Jadi ada dua dikir yang disunahkan itu dikir yang tidak keras-keras ya. Karena Allah Zat, kata Rasul, yang tidak bisu dan tuli. Jadi Ikhwatul Iman Rahimahumullah, itulah pembahasan tentang ahamiyatu zikrillah, pentingnya zikir kepada Allah. Dari pembahasan saya dimulai dari tadi tentang hakikatul zikri, fadhailu zikrillah, dan adraru lisanillah, itu kesimpulannya adalah zikir itu adalah kebutuhan seperti kita butuh makan dan minum. Makanya teruslah kita banyak berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Karena Allah sendiri menjelaskan bahwa dengan dikir kita akan dapat kejayaan, kita akan dapat kebahagiaan, kita akan dapat ketenangan. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, Allah selalu bersama kita, dan orang berzikir akan diberikan burhan, yaitu punya sensitivitas membedakan antara benar dan salah. Yang mana sekarang orang pada blank, pada gak tahu. Ya, itu semua akan diberikan pada orang-orang yang berzikir. Ya, saya kira itu penjelasannya. Jadi surat Al-Qasr ayat 19 tentang pentingnya, urgensinya, ahamiyah kita banyak berzikir kepada Allah. Ya. Zikir itu bisa zikir bil qauli, ucapan, bil qalbi dengan hati, atau zikir bil amali. Nah, Bapak dan Ibu datang ke sini zikir bil amali dengan perbuatan. Saya kira itu. Kalau biasa mungkin ada yang nanya, silakan.